tanda tanya. Seribu tanya, ada apa, kenapa, bagaimana bisa, dan berbagai pertanyaan lainnya. Aku cukup diam dan tersenyum, karena buatku tindakan menyalahkan hanya membuang waktu, tidak akan mengubah keadaan. Aku coba berpikir jernih, buat semuanya menjadi indah, karena buatku orang yang lemah tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan adalah ciri orang yang kuat. Anggap saja seperti sebuah permata, tidak akan dapat dipoles tanpa sebuah gesekan. Demikian juga diri kita, tidak akan menjadi sukses tanpa rintangan. Semua ambil hikmahnya, jadikan motivasi, pembelajaran dalam hidup. Karena sebuah dendam ataupun sakit tidak akan menyelesaikan masalah. Sebuah tanya cukup diam, tersenyum, ikhlaskan, dan anggap semuanya sebuah perjalanan yang membuat motivasi Anda untuk maju dan lebih maju.